Duka cita dimaklumkan. Ustaz Kazim dah sampai tetapi tak boleh kemari. Piyu Rahmat dah sampai namun tak sampai kemari. Saya nak jelaskan terang-terang bahawa majlis ini, tuan-tuan dan puan-puan, dibatalkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Walaupun segalanya telah siap, walaupun semua orang dah datang, makluman telah sampai di merata tempat, kebenaran telah pun ada, kerjasama bersama dengan Wakaf Nur, Wakaf Nur, Jacob, kalau dulu orang panggil SCDC, PKENJ, ni dia. Saya berterima kasih secara tulus ikhlas kepada Tuan Haji Razak Asim yang telah mengaturkan untuk Piyu Rahmat bersama dengan Ustaz Kazim sampai kemari. Dan saya nak maklumkan, bukan sahaja di sini saja dibatalkan, tuan-tuan dan puan-puan, malahan jelajah Ustaz Datuk Kazim bersama Piyu Rahmat di tempat-tempat lain juga dibatalkan. Kenapa? Kenapa? Inilah dia. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan, realiti manifestasi yang kita harus sama-sama fahami. Kerajaan yang dinamakan Kerajaan Malaysia Baru. Ini dia. Kita di Aitang, kita di Semarang, kita di daerah Batu Pahat, kita berhadapan dengan hari ini secara realiti. Niat kita suci, persiapan dah siap. Allah telah bantu kita bersama untuk membuat persiapan, untuk memuliakan seorang ulama untuk bersama-sama kita pada malam ini. Memberi kita sajian ilmu-ilmu yang kita rindu dan kita inginkan. Namun saya percaya dan saya yakin bahawa segala ini ada hikmahnya. Saya nak nyatakan,